Acara tradisi merti dusun yang dilakukan warga Dusun Kali Tengah, Desa Pringsurat, Kabupaten Temanggung ini diawali dengan arak-arakan tumpeng nasi kuning bersama gunungan yang berisi hasil bumi. Arak-arakan tersebut dimulai dari rumah kepala dusun, kemudian mengelilingi dusun dan berakhir di pusat Dusun Kali Tengah. Dalam arak-arakan ini, warga membawa tumpeng, ingkung ayam, serta jajanan lainnya yang nantinya akan dimakan bersama. Usai diarak, tumpeng kemudian didoakan oleh ulama setempat dengan memanjatkan doa syukur kepada Tuhan. Ritual dilanjutkan dengan makan bersama atau yang disebut dengan kembul bujono. Menurut Kepala Dusun Kali Tengah, ritual merti dusun ini sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang. Tujuannya sebagai ucapan terima kasih atas keselamatan dan keberkahan atas rejeki yang diberikan oleh Tuhan. Biasanya itu tiap tahun disiapkan, diberikan rezeki, rezeki itu wajib itu bisa lebih daripada yang kemarin. Tradisi merti dusun diharapkan selain sebagai ungkapan syukur dan harapan rejeki kedepannya bisa melimpah, juga sebagai upaya mempererat persaudaraan antar warga. Mengapresiasikan acara ini, yang intinya memperingati leluhur atau muri-muri kebudayaan. Dengan kegiatan seperti ini, kita akan menambah wacana-wacana kerukunan masyarakat. Dalam acara tersebut, digelar juga berbagai kesenian daerah Kabupaten Temanggung, mulai dari kuda lumping, topeng ireng, kubro siswo, hingga wayang. Kedepannya, tradisi merti dusun ini akan dijadikan sebagai salah satu daya tarik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Dari Temanggung, Kiswantoro, Metro TV.